Sebanyak tiga gedung yang disiapkan pemerintah Aceh di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM mulai ditempati tenaga medis COVID-19 seiring peresmian penggunaan yang dilakukan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di BPSDM Aceh, Kamis 2 April 2020. Ikut hadir dalam peresmian itu, Sekretaris Daerah Aceh Dr. Takolah, Direktur RSUDZA Azharuddin, Kepala BPSDM Aceh Syaridin, Kepala Biro Humas dan Protokol Muhammad Iswanto, Kepala Biro Tata Pemerintahan Syakir, dan sejumlah pejabat struktural di BPSDM, selain tenaga medis, kata Nova, tempat tersebut juga ditempati untuk pekerja cleaning service dan tenaga pengamanan yang bertugas di ruang penanganan pasien COVID-19. Hal tersebut dilakukan agar mereka tidak langsung berbaur dengan keluarga setelah bekerja guna mengantisipasi kekhawatiran penyebaran virus. Kepada Kepala BPSDM Aceh, Nova meminta agar pelayanan yang diberikan untuk tenaga medis tersebut dapat diberikan semaksimal mungkin. Ia ingin segala kebutuhan mereka selama beristirahat tercukupi. Di samping itu, Nova menjelaskan, "Sejauh ini..." Persiapan pemerintah Aceh dalam upaya penanganan penyebaran virus corona lebih tinggi dari tren kasus yang terjadi. Ia mengatakan kebijakan penanggulangan yang diambil akan selalu memperhatikan tren kasus. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mendukung segala kebijakan penanggulangan virus corona di Aceh. Sesuai dengan protokol, sesuai dengan norma-norma apa yang harus kita kerjakan, dalam rangka menanggulangi COVID-19 atau coronavirus disease 2019. Apa itu langkah kecil hari ini adalah penyiapan tempat karantina atau isolasi atau istirahat atau apapun lah yang jelas tempat ini dikhususkan bagi para medik mulai dari dokter spesialis, dokter, perawat, dan unsur-unsur pekerja medik penunjang lainnya. Bisa saja sampai cleaning service atau satuan pengamanan yang memang hari-hari bertugas, kemudian kita harus pastikan ketika dia istirahat, tidak berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat di rumahnya. Secara khusus, ia meminta semua pihak untuk terus mendukung kerja tenaga medis. Sementara itu, Kepala BPSDM Aceh Syaridin mengatakan, tiga gedung milik BPSDM tersebut mampu menampung sebanyak 160 orang tenaga medis. Syaridin mengatakan, saat ini sudah ada 28 orang tenaga medis yang telah terdaftar untuk tinggal di tempat tersebut dan 20 di antaranya sudah mulai menginap. Ia menambahkan, di antara 28 orang itu ada satu orang dokter, 24 orang perawat, dan tiga orang cleaning service. Sampai hari ini, mereka akan memberi pelayanan maksimal kepada tim medis agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat pun bisa maksimal.